Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk terus menambah bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung dari bulan Zulhijjah yang mulia ini, di Jumat terakhir dari bulan Zulhijjah tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita gunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita untuk istiqomah beribadah kepadanya, karena sesungguhnya itulah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaq wa akum minas salihin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Berinfaklah, infakkanlah sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian," kata Allah, "sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian." Maka pada saat itu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib," wahai Rabbku, seandainya engkau menunda kematianku sebentar saja, "fa as-saddaqa," maka aku akan bersedekah, "wa akum minas salihin," dan aku akan menjadi termasuk orang yang berbuat amal soleh. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, kita berada di penghujung tahun Hijriah pada tahun ini, dan sebentar lagi kita akan masuk kepada tahun Hijriah yang baru. Tak terasa satu tahun berlalu dalam kehidupan kita. Tidak terasa satu tahun berlalu dalam kehidupan kita, jemaah sekalian. Satu tahun itu hitungannya hampir setengah juta menit. Dan mungkin dalam satu tahun itu jantung kita sudah berdetak mungkin lebih daripada 40 juta kali. Jantung kita berdetak dalam hitungan satu tahun ini. Yang menjadi pertanyaan besar buat kita sekalian, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, adalah dalam satu tahun ini kebaikan apa yang telah kita lakukan? Jejak amal soleh apa yang telah kita tinggalkan yang nanti akan kita lihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam satu tahun ini, jika kita membanding-bandingkan antara keburukan dan kebaikan yang telah kita lakukan, apakah keburukan lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan, atau kebaikan lebih banyak daripada keburukan yang telah kita lakukan? Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia tahu tentang dirinya sendiri daripada orang lain. Dalam satu tahun ini, apa yang telah kita persembahkan untuk Allah yang kelak itu akan membuat kita bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, ketika kita diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau mungkin justru dalam satu tahun ini penyesalan yang terlalu banyak kita dapatkan, dan ternyata penyesalan itu tidak bermanfaat untuk kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan pada surat Al-Munafiqun yang kami bacakan tadi, di mana ada orang-orang nanti pada hari kiamat atau pada saat ajal datang menjemputnya, dan dia sadar bahwa dia tidak banyak melakukan amal soleh, pada saat itu dia kaget, dia menyesal, dan bahkan dia meminta agar ditunda ajalnya. Tapi ternyata jika telah datang ajal seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menundanya.
Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Ini hanya salah satu contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Berinfaklah kalian, kata Allah, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Lalu tidak ada yang bisa menolak kematian tersebut. Dia hanya bisa berkata, Rabbi laula khartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau tunda kematianku sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku termasuk menjadi orang yang berbuat amal saleh. Tapi kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan pernah menunda satu manusia pun. Jika telah datang ajalnya, tidak akan mungkin ditunda lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, satu tahun sudah hampir berlalu dari kehidupan kita. Kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita masuk di bulan baru, di tahun yang baru, bulan Muharram. Pertanyaan besar buat kita semua, apakah kita telah mengisi satu tahun ini dengan amalan-amalan kebaikan atau justru amalan-amalan keburukan yang nanti akan menjadi beban dan penyesalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan. Sehingga jika kita menyesali satu tahun ini karena tidak diisi dengan amalan-amalan kebaikan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaikinya karena kehidupan masih diberikan kepada kita. Maka lewat mimbar ini, pada khutbah kali ini, kami mengingatkan dan mengajak diri kami sebagai khatib dan kepada kita semua untuk menyesali segala macam keburukan yang lewat dalam kehidupan kita, dan mari berusaha untuk menggantinya menjadi kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, kata Nabi. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, kata Nabi. Apa itu jemaah sekalian? Kata beliau, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan waktu luang. Allah berikan kita kesehatan. Dalam satu tahun ini Allah berikan kita kesehatan. Tapi apakah kesehatan tersebut telah membawa kita untuk banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan kita kesempatan, nikmat waktu luang. Tapi apakah waktu luang dan kesempatan itu telah kita isi dengan ibadah, dengan sujud kita, dengan ruku kita, dengan solat kita, dengan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau justru waktu luang itu terbuang sia-sia, tidak terpakai kepada ketaatan, bahkan na'udzubillahi min dzalik, justru terpakai pada dosa dan kemaksiatan? Jika itu yang terjadi, jemaah sekalian, ketahuilah kesehatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waktu luang dan kesempatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti di hadapan Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara. Di antaranya adalah an umrihi fima afna, umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Dan yang lainnya kata Nabi, wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya secara khusus, kemana dia habiskan masa mudanya. Yang lain kata Nabi, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana hartanya dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmu agamanya, apa yang telah diamalkan dari ilmu yang dia ketahui tersebut.
Jemaah sekalian, satu tahun akan segera berlalu. Tahun 1445 Hijriah akan segera berlalu. Dan sebentar lagi kita akan masuk 1446 Hijriah. Apakah satu tahun yang telah berlalu ini sudah siapkah kita untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita menyesal? Kalau kita ingat-ingat kembali, mungkin keburukan lebih banyak kita lakukan di tahun satu tahun ini daripada amal kebaikan. Maka jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan umur, pergunakanlah kesempatan dan umur itu untuk terus memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya akan datang waktu di mana kita pasti akan dipanggil oleh Allah, akan datang waktu di mana pasti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan datang waktu di mana pasti kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Dan pada saat itulah banyak orang-orang yang akan menyesal. Seandainya dia dikembalikan ke dunia, dia akan beramal, tapi ternyata tidak mungkin dia dikembalikan lagi ke dunia. Disebutkan dalam satu kisah dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang ahli ibadah, bahkan beliau mendapatkan gelar dengan Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, yaitu Madinah dan Mekah. Suatu ketika Fudail bin Iyad melihat ada seorang lelaki yang sudah berumur, ternyata dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Umurnya habis dalam kesia-siaan, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tergeraklah hati Fudail bin Iyad untuk memberikan sedikit nasihat kepada orang tersebut. Terjadilah dialog antara Fudail bin Iyad dan laki-laki tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab laki-laki itu. Fudail bin Iyad mengatakan, ya hadza kam madha min umrika, wahai saudaraku, sudah berapa umurmu yang berlalu? Maka orang ini mengatakan, situna aman ya imam, umurku sekarang sudah 60 tahun wahai imam. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, anta ya akhi mundhu sittina sanah wa anta tasiru ilallahi wa kitta an tasil, engkau wahai saudaraku sejak 60 tahun itu engkau sedang berjalan menuju kepada Allah, dan hampir-hampir engkau tiba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat, kita ini sejak dilahirkan ke muka bumi itu adalah garis start untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Ada orang yang baru dilahirkan garis startnya dan di situ juga dia finish, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dilahirkan lalu diberikan umur oleh Allah, dia sedang menapaki jalannya menuju ke garis finish, menuju ke kematiannya, menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi, kata Imam Fudail bin Iyad, engkau wahai saudaraku sejak 60 tahun engkau sedang menuju kepada Allah, dan hampir-hampir engkau tiba, karena umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lewat daripada itu sebagaimana yang Nabi kabarkan. Maka orang ini, jemaah sekalian, ketika mendengarkan itu dari Fudail bin Iyad, dia langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucapan istirja, seakan-akan dia tertimpa musibah. Kami diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad mengatakan, ata'qilu ma'naha? Apakah engkau paham makna dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un wahai saudaraku? Orang itu bertanya kepada Fudail bin Iyad, wa ma ma'naha ya imam, apa makna dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un wahai imam? Yang kita tahu jemaah sekalian adalah terjemahan dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah, itu terjemahan bahasa. Tapi apa makna yang terkandung di dalamnya? Fudail bin Iyad menjelaskan kepada orang itu dan menjadi pelajaran buat kita semua. Fudail bin Iyad mengatakan, "Man 'alima annahu minallahi wa ilaihi raji'." Siapa yang sadar bahwasanya dia ini diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Falya'lam annahu mauquf."
hendaklah dia sadar kalau dia kembali kepada Allah, pasti dia akan berdiri di hadapan Allah untuk bertanggung jawab. Wa man 'alima annahu mauquf, wa man 'alima annahu mauquf faly'lam annahu mas'ul. Siapa yang sadar bahwa pasti dia akan berdiri di hadapan Allah, maka hendaklah dia sadar pasti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man 'alima annahu mas'ul faly'idda lis-su'ali jawaban. Dan siapa yang sadar bahwa pasti dia akan ditanya oleh Allah, maka hendaklah sejak di dunia ini dia mempersiapkan jawaban untuk hari tersebut. Untuk satu tahun ini, jawaban apa yang telah kita persiapkan di hadapan Allah? Untuk tahun yang akan datang, jawaban apa yang nanti akan kita siapkan di hadapan Allah? Jemaah sekalian, Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka mari persiapkan jawaban yang terbaik. Ketika Allah bertanya nanti, kemana engkau habiskan umurmu? Kita bisa menjawab, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ketika Allah bertanya nanti, kemana engkau gunakan kekuatanmu? Dalam sujud dan ruku kepadamu ya Allah. Itu adalah jawaban yang terbaik yang insya Allah akan kita berikan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kami mengajak pada diri kami, pada khutbah kedua ini, dan kita semuanya, mari manfaatkan waktu-waktu kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan dari kisah tersebut, ketika orang itu sadar, lalu dia bertanya kepada Fudail bin Iyad, apa yang harus aku lakukan wahai imam? Sudah terlalu lama aku bermaksiat, sudah terlalu lama aku lalai, sudah terlalu lama aku meninggalkan ibadah, solat kepada Allah, apa yang harus aku lakukan wahai imam? Dengarlah jawabannya jemaah sekalian. Al-imam Fudail bin Iyad mengatakan, ahsin fima baqi yughfaru laka ma qad madha wa ma baqi. Perbaiki apa yang tersisa dari hidupmu, maka Allah akan ampuni dan perbaiki apa yang telah berlalu dan bahkan apa yang akan datang. Perbaiki apa yang tersisa dalam kehidupan kita, dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama yang tersisa itu. Sehingga mulai dari detik ini kita berusaha memperbaiki kehidupan kita, karena kita tidak tahu berapa lama lagi yang tersisa dari kehidupan kita. Segera perbaiki kehidupan kita jemaah sekalian. Ketaatan kita, jika kita sudah rajin beribadah, tambah lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita termasuk orang-orang yang telah menyesali satu tahun ini terlalu banyak lalai, maka mari bersama-sama kita berubah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari bersama-sama kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu kita kembali menuju kepada pengampunan, lalu kepada rahmat Allah, lalu ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.